Duka mendalam kehilangan orang tua terkasih masih terbekas di hati keluarga besar owner PT Tanah Emas Indonesia, Denny Puadi. Dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya orang tuanya Novi Andra bin Yusar Kadir, dilangsungkan acara pembacaan surat Yasin Tahlil dan doa bersama pada Kamis malam 7 Oktober 2021, bertempat di kediaman almarhum yakni di Jalan Julius Usman nomor 78 Kelurahan Pematang Sulur, Tlanai Pura, Kota Jambi. Meskipun dirundung duka kehilangan ayahanda tercinta, namun acara pembacaan surat tahlil dan doa bersama pun tetap terasa hikmat dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebelumnya pemakaman almarhum dilaksanakan di Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana keluarga pun turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir almarhum. Malam ini, kami sekeluarga mengantar dan hari ini 40 hari kami adakan di Jambi. Denny Puadi selaku anak dari mendiang Noviandra pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membacakan surat Yasin Tahlil dan doa bersama untuk ayahanda tercinta. Lilis Karlina, Dimas Mezi, JEK TV, melaporkan.